Nah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dua Perana Medan di channel seputar ikan koi. Karena memang saya tidak sempat ya keluar rumah karena memang mau ada acara agama 15 hari ke depan. Jadi saya sangat crowded sekali. Saya memutuskan untuk liputan kolamnya off dulu. Nah kali ini saya akan memberikan kalian tutorial mencampur atau mix pakan agar hasilnya bulky, air tidak kotor, dan tentunya harganya murah. Karena apa? Karena problem pakan akan menjadi berat ya bebannya per bulannya. Karena di saya sendiri, saya menghabiskan 15 kg per bulan jika memakai pakan premium, bayangan berapa duit. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya atau bagikan konten saya di sosial media Anda bagi kawan-kawan yang baru mampir nih ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya kawanku. Nah teman-teman, bahan yang pertama atau bahan dasarnya atau yang memang salah satu pakan koi favorit saya adalah CKK. Satu, mudah didapat. Dua, harganya pun bersahabat teman-teman. Jadi kalau di saya di Bali 180 ribuan, mungkin di daerah-daerah lain harganya akan berbeda, tapi saya yakin perbedaannya 10 atau 5 ribu rupiah tergantung seller koi kalian. Oke, nah reviewnya, proteinnya 40%, fruit fatnya 3%, fibernya 3,9% atau 3%, moisture-nya 11%, cod ice-nya 16%. Oke, nah ini ya, ini pakan andalan saya. Jadi agar tidak beban pakan saya tidak bengkak per bulannya, nanti saya akan kasih trip-nya atau tipsnya. Oke, ini adalah bahan dasarnya sebagai bahan pokoknya, nasinya nih. Oke, itu ya teman-teman. Nah terus kita ke bahan yang kedua. Nah teman-teman, kita ke bahan yang kedua, yaitu Hero. Pakan 1 juta umat, kemasannya bagus. Terus pakan Republik Indonesia buatan CP Petindo nih ya, yang sudah berpengalaman di bidang pakan ternak. Kali ini Hero ini memang pakan 1 juta umat teman-teman. Dari awal saya melihara koi, saya pakai Hero karena memang harganya murah, mudah didapat, serta terjangkau ya, kemasannya 1 kilo ada. Oke, nah selanjutnya ini saya pakai size M, CKK-nya pun tadi size M. Kenapa saya pakai Hero? Agar seperti yang saya bilang di awal tadi saat opening, agar beban pakan tidak terlalu membengkak sehingga saya bisa memikirkan yang lainnya seperti kebutuhan rumah tangga atau membeli ikan koi yang lainnya. Oke, review sedikit. Ini untuk proteinnya 42%, fatnya 6%, fibernya 3%, ASnya 10%, moisturnya 12%, kalsium 1,3, tambah kalsiumnya ini. Oke, jadi untuk harganya di kami di Bali 70.000, mungkin di kota-kota lain pasti akan ada perbedaan 10-5.000, tapi itu is not big problem, mungkin karena pengiriman dan lain sebagainya ya. Oke, ini teman-teman, ini pakan 1 juta umat. Nah saya gunakan untuk mencampur agar volume pakan banyak ya. Oke, ini pakan campuran koi jos nih. Airnya pun jujur Hero ini nggak keruh teman-teman. Nah teman-teman, ke bahan selanjutnya, tadi kan Hero Grow. Oke, sekarang Color Expert. Oke, Hero Color ini harganya pun sama, saya gunakan untuk ngejar Benny ini ya. Kenapa saya gunakan Hero? Satu, harganya murah, kedua mudah didapat, ketiga sudah punya nama, dibuat oleh CP Petindo. Keempat teman-teman, saya sudah pakai Hero Grow dan Hero Color sekitar 2 tahunan, jadi kualitas airnya, terus grow ikan koi nya terjamin teman-teman. Ditambah lagi CKK ya, yang saya yakini membuat ikan koi bulky. Oke, kita review ke kandungan pakannya. Proteinnya 40%, fatnya 6%, fibernya 3%, ASnya 10%, moisturnya atau kadar airnya 10%, kalsiumnya 10%, ASnya abu ya, fiber serat, protein, fat lemak. Oke, itu ya teman-teman, untuk kandungannya bisa kalian baca sendiri. Oke, itu ya
kenapa saya pakai hero color, agar ketika ngegrow beninya nggak pecah-pecah amat, kita juga bisa develop atau ngejar beni atau warna merah. Oke, nah yang terakhir bahannya teman-teman, Amino Pro merangsang nafsu makan ikan koi. Oke, merangsang nafsu makan ikan perikanan cocok nih. Nah, manfaatnya agar ikan tidak kuntet, mengandung suplemen anasam amino yang baik untuk pencernaan. Nah, oke ini ya. Nah, harganya pun murah nih. Kurang lebih 50 sampai 60 ribuan, lupa saya berapa ya saya belinya. Oke, untuk kegunaannya harus dikocok terlebih dulu, dicampur ke pakan. Langsung ya, kita ajar aja nih. Warna CKK ini agak coklat pekat ya. Nah, selanjutnya saya campurkan hero color 1 kilo full saya campurkan ya. Nah, saya campurkan hero color yang nampak kontras. Kontras sekali warnanya ya. CKK ini gini warnanya, perbedaan warnanya. Oke. Kalau ini agak coklat keabu-abuan. Kita campurkan hingga merata. Campurkan teman-teman hingga merata. Oke, sudah dirasa merata. Kali ini langsung campurkan ini teman-teman, langsung campurkan Hero Grow coklat batan. Coklatan teman-teman, Hero Grow. Jadi kita mix saja ya. Oke, nah, hati-hati ini ada plastik pengawetnya. Jadi nanti dicebur kolam koi kalian. Jadi, sudah di mix rata. Ini ya, ini jadi peletnya di mix. Oke, nah yang terakhir Amino Pro merangsang nafsu makan ikan perangsang. Kita kocok terlebih dulu. Nah, untuk 1 kg kita isi 2 sampai 4 tutup botol ya, untuk 1 kg-nya. Jadi saya karena ini 4 kg, saya isi 16 tutup botol. Oke. Botol. Nah, ini kamera saya tidak fokus. Jadi karena saya merekam sendiri, jadi saya kira-kira aja ya. Oke, kira-kira aja kurang lebih 16 tutup botol. Oke, kita campurkan, jangan dikena sinar matahari, jangan dijemur. Ini nggak boleh dijemur ya. Kita aduk rata. Itu ya teman-teman, cukup mudah, singkat kan. Nah, untuk Amino Pro ini beli sekali mungkin lama bisa dipakai. Ya, bisa pakai 6 sampai 7 bulan. Ini sudah ya. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya, sudah tercampur rata dengan amino. Kita langsung kasih makan ya, biar kalian lihat ya. Ini kolam pet saya ya. Ini merasa kawan-kawan, sekian dulu ya video saya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, berguna, dan tentunya memberikan referensi dan ilmu tambahan bagi kawan-kawan subscriber saya dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi kawan-kawan yang baru mampir nih, salam koi untuk kebahagiaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next video. Ciao.